Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilahi rajun. Kabar duka berasal dari Arab Saudi. Ulama karismatik Kiai Haji Maimun Subair atau akrab disapa dengan Mbah Mun wafat. Mbah Mun wafat pada tanggal 6 Agustus 2019 atau tepatnya pada hari Selasa di Mekah. Mbah Mun meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Mekah dalam usia 90 tahun. Selain dikenal sebagai pemimpin pondok pesantren Al-Anwar Serang, Rembang, Mbah Mun juga merupakan ketua majelis syariah Partai Persatuan Pembangunan. Mbah Mun tak hanya disegani dan dihormati, sosoknya juga dikenal sebagai penyejuk di tengah kehidupan bangsa, termasuk saat menangani dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan. Putra Maimun Subair atau Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin. Tadz Yasin menyampaikan bahwa almarhum Mbah Maimun akan dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Sampai saat ini, ia belum dapat memastikan apakah akan ikut ke Tanah Suci untuk menghadiri proses pemakaman karena masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk keluarga. Terkait pesan terakhir pada Tadz Yasin, Mbah Maimun berpesan untuk menjaga pondok pesantren, jaga negara, dan dukung pemerintahan. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Mbah Mun sempat bertemu dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia atau Megawati Soekarno Putri dan membahas seputar negara. Mudah-mudahan almarhum Mbah Mun semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mbah Mun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.